Hei, abang, perbaiki. Stop. Dia terjadi kesalahan, dia harus diperbaiki. Masa ini dia kena mulut. Pemain yang bagus, ya kan, pasti dilatih oleh pelatih bagus. Pelatih yang bagus pasti diajarkan oleh instruktur yang bagus. Udah ada linearnya. Linear. Jadi jauh-jauh kami datang sini, kalau nggak tahu nih calon pelatih saya yang salah. Nggak nyambung, katanya nggak nyampe ilmunya. Ya. Nah, tapi itu. Kalau orang nih paham, berarti saya sukses. Iya, benar. Hanya kami datang kayak gini ya harus dimanfaatkan. Ada perubahan, benar-benar ada perubahan. Jelas dia ada perubahan. Dan pemain-pemain yang praktikal ini pasti ada perubahan. Biasa dilatih oleh satu pelatih, sekarang dilatih oleh 18 pelatih. Dengan judul yang berbeda-beda. Iya. Jadi banyak dia bermanfaat ya. Artinya para ini para anak-anak juga bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dia. Iya. Alhamdulillah dapat untuk peragaan. Bukan dapat peragaan ya. Dia dapat peragaan. Tapi kami kan capek nih instruktur. Siap ini di Kepadang lagi. Bayangkan. Udah ada ininya, daftar tunggunya. Daftar tunggu. Harus sana lagi. Saya ini bos, banyak yang ngantri untuk saya minta jadi ini, jadi apa, jadi instruktur. Nah, cuma kan saya tahu track record-nya siapa-siapa yang karena kujur ini kan saya usulkan dari untuk datang. Pak Pano, ini untuk Astro Pelampung banyak memberikan apresiasi nih, apresiasi yang baik tuh nyanya, untuk bisa mengadakan ini lisensi, ini lisensi diploma itu perjuangannya seperti apa Pak Pano? Saya sebagai apa tuh esko ya, di Pak Astro Pelampung saya cukup apa perjuangan saya cukup lumayan anulah panjang ya, panjang dan rumit mungkin. Udah itu banyak liku-likunya itu dari D itu saya ngadakan D 3 kali. Nah, saya dari mulai September kemarin, September itu udah aku bikin apa itu informasi ke semua, bahkan ke luar Provinsi Lampung untuk akan mengadakan lisensi C diploma yang seharusnya saya adakan di tanggal 13 Oktober karena masih ada kendala, maka sampai di November. Nah, harapan saya teman-teman yang masih D itu untuk bersemangat untuk ngambil ini C karena yeah, tahun depan nggak ada lagi namanya D itu mendampingi tim atau klub. Nah, itu yang pasti C ini kalau yang D kan cukup di SSB aja, tapi kalau yang C ini bisa mendampingi klub. Dan saya juga cukup apa perjuangan saya itu cukup apa tuh panjang dan ini untuk memperjuangkan merasakan kegiatan ini karena apa birokrasi yang saya tempuh nggak segitu gampang. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa mendatangkan Coach John Arwandi dan Coach Philip yang notabene benar-benar sebagai struktur saya yakin dan pernah pegang tim besar kan ya? Pernah pegang tim besar juga. Nah, itulah sudah malang melintang ya. Dengan datangan dua apa ini mentor ini bisa merubah apa itu teman-teman pelatih mindset, jangan cuma dengan SSB aja dengan klub. Saya pinginnya teman-teman pelatih ini nanti saya pingin lihat di kaca apa layar kaca ya. Liga 1, membuat tim Liga 1, Liga 2, itu saya sangat bangga sekali. Yang penting mungkin bisa merubah atmosfer sepak bola yang ada di Lampung. Betul, ya. Harapan saya bisa merubah ada apa itu mindset-mindset yang kemarin itu kurang. Terus sekarang dengan orang-orang yang kita kasih pelatihan ini, sehingga nanti sepak bola Lampung semakin atmosfer semakin bagus. Kok ini Pak Peno, bagi yang tidak berkesempatan mengambil C di sini kan mungkin entah tahun depan atau berapa tahun lagi kita nggak tahu ya. Nih, terus ada di luar, gimana ini supportnya dari ini, dari ASPROP itu sendiri? Nah, saya sebagai bagi ASPROP ya, ini kesempatan ini kesempatan baik buat teman-teman pas kita adakan di Lampung tempat sendiri. Nah, nanti kalau ibaratnya kita ini mungkin belum tentu kita tahun depan kita ada kesempatan lagi mengadakan Lampung. Ya, yang pasti kami dari apa itu ASPROP Lampung sangat support untuk teman-teman yang belum kesempatan sekarang ngambil C, ya kita upayakan baik informasi maupun hal-hal yang ini perlu kita perlukan nanti kita bisa support sehingga semakin banyak teman-teman yang bisa memegang sensei yeah. Sehingga semua persiapan yang tersambung bisa lebih bagus lagi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pada kesempatan ini belum ikut bisa nanti kalau nggak salah ada di Padang ya? Nah, di Padang. Nanti mungkin cuma agak
apa jauh jaraknya, tapi jauh jaraknya mungkin ya akan mengeluarkan budget lebih besar lagi. Dan mungkin bisa disupport lah sama ini ya. Mungkin minimal supportnya adalah surat tugas. Ya. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Ya, main, go! Ini belum dikunci? Belum, masih organisasi. Kamu cinta layanan apa? Baju merah atau baju biru nanti? Dua-duanya kan? Dia attacking semua? Iya, satu tim yang kamu pegang semua. Oke, biru. Baju merah? Biru. Oke, crossing, lari sana terus. Udah, oke. Stop. Udah mulai. Ya, kamu, ya, daerah kamu luas, bisa daerah sana, lari aja sana. Kemudian crossing. Kamu juga gitu ya? Kamu daerahnya sini aja, kamu tugasnya crossing. Iya, kalau crossingnya cutting apa ngangkat? Ya, ngangkat. Harus ngangkat, kita ciptakan heading. Oh iya. Mau heading atau tinggi, ya. Jadi goal tercipta kalau heading. Kalau tendangan tidak dihitung. Oke? Ayo, biru main. Kasih bola, biru. Hop! Ayo, prinsip menyerang. Saya boleh jemput bola sini, Om, ya? Ya. Hey, down! Kasih pinggir. Kasih netral. Hey, Paru! Kasih netral. Ya. Biarin. Adik. Stop. Dengar dulu biar. Stop. Kamu dengar enggak? Dengar apanya? Ya, kami bola free kok kamu kok ambil. Jangan diambil. Artinya biarin apa? Aja. Oke, ini di land, kamu main pun enggak boleh diem di sini. Ini di land, kamu boleh gerak. Jemput bola. Boleh di land sana. Begitu bola nanti baju merah, kamu menyerang sana, kamu kawan baju merah. Bang, go men. Ayo putih. Buka sini, buka. Kamu menyerang, buka. Ayo. Ini judulnya attacking. Oh, ini judulnya attacking ya. Judulnya heading. Tapi 5 lawan 5 dengan dibantu 2 netral. Ini judulnya heading. Jadi dihitungnya golnya kalau heading aja ya? Ya, tapi kalau ada kesempatan untuk gol gini nggak ada masalah. Masalah, cuman kan kadang-kadang dapat bola nggak dapat. Bola merah, cerper. Bola merah. Bo. Oh. Ayo kasih merah. Yo. Apa? Stress. Ya, bawa. Ya, heading. Heading. Tidak apa-apa, dapat kontak. Ayo terus. Ayo posisi. Ayo, biru main. Halo. Go. Dijar. Lihat, pemain, crossing. Ya, heading. Ya, terus, main terus. Yo, baru. Tekanai. Jalan. Ya. Crossing. Lihat pemain. Oh, iya. Apa sih, Jal? Pindah merah. Lihat merah. Ya, heading. Oke, stop. Stop, jangan ada yang bergerak. Stop. Bola. Jarper kasih bola. Jarper bola. Dia pelatih harus mengetahui topik dia. Jadi topik yang diangkat keluar dari topik. Nah.
Jadi kalau untuk tes ini walaupun juga tercipta gol tapi nggak sesuai dengan apa yang diperintah sama apa si pelatih ini juga masih kurang berhasil mungkin gitu. Artinya nilai yang pertama itu tentu dengan heading. Tapi kan tidak segampang itu orang crossing seterusnya dapat heading. Kadang-kadang jatuhnya bola di kaki. Yeah. Kalau dapat di kaki ya sudah golnya kaki gitu. Enggak ada masalah. Cuma yang kita inginkan kan heading. Enggak apa-apa. Ini kan mainnya logika aja. Yeah. Biasa, enggak ada masalah, mainnya biasa aja normal. Hmm. Kalau dapat heading lebih baik. Tidak merusak penilaian tinggal masalah. Tidak merusak. Karena main ini kan agak sulit. Karena heading tuh golnya memang harus heading. Tapi kita bukan tuntut itunya. Anak-anak paham. Anak-anak paham dengan bermain kayak gini. Heading itu mungkin momennya juga beda ya. Nah. Tuh, dia kan cari crossing tuh. Nah, sekarang crossing dia payah. Iya kan? Iya. Karena tidak bagus. Ah, kan susah dia. Dia udah susah mendapatkan crossing. Iya kan? Susah mendapatkan heading. Ganti. Tiga kali, empat kali yang jelek ya. Yo. Enggak. Enggak bisa. Bukan tipe wing berarti dia. Di sini juga pelatih harus jeli. Meletakkan pemain di posisinya. Kan itu tadi. Ini kalau crossing-nya lemah gini gimana mendapatnya? Ada kita akal-akalin, ambil aja bolanya dilempar pakai tangan. Agak susah. Nah, itu. Oke, biru main. Bener kan? Iya. Ayo crosser. Inilah proses main bola. Bukan segampang yang kita bilang. Bukan segampang yang kita. Biruan. Ya. Buat one. Lagi ya. Jalan, menemukan kesalahan pada saat yang tepat harus diperbaiki juga. Jangan dibiarin. Ini bukan ini bukan pertandingan, jadi habit nanti ya. Kan salah. Dia udah benar menemukan kesalahan pada saat yang tepat. Dia stop, dia perbaiki. Jangan kamu lewatkan dia. Pemain tadi coba. Yang tadi, perbaiki yang tadi. Kasih dia. Ini kan ada pemain bola kita yang asal-asalan. Iya, gini kan saya bisa lihat itu. Ada asal ikut. Headingnya masih kurang baik gitu ya. Ya, perbaiki sampai benar dia. Jadi heading ke bawah. Perbaiki. Oke, bola. Abang. Ini di bolanya. Ini perbaiki. Kasih dia. Saya boleh ke tengah kali ya, ambil heading yang baik. Pelatih ini banyak PR yang harus dikerjakan. Jadi dia asal-asal saja. Karena itu tadi tingkat kemampuan dia melatih itu kurang. Jadi mengakibatkan pemain-pemainnya asal-asalan. Itu saya bilang. Pemain yang bagus pasti dipelatih oleh yang bagus, Pak. Gimana kita mau bagus pelatihnya kayak gini? Abang bisa jawab sendiri. Kita nggak usah lari-lari. Iya. Iya kan? Gimana dia kasih penjelasan? No.
Akhirnya dia sebelum-sebelum dia mungkin dia nonton-nonton orang main, nonton-nonton orang melatih saja. Yang dia ingat di kepala. Tapi enggak tahu isinya apa yang diperintahkan kan? Iya kan, Bang? Oke, Ki.